kejadian kocak emang gak ada habisnya ya. Mulai dari keseruduk ayam sampai kesenggol motor semuanya ada. Baik di Instagram maupun TikTok terekam beberapa kejadian yang mengundang gelak tawa. Berikut adalah beberapa video lucu yang berhasil tim Sedang Viral rangkum. Kejepit jemuran. Video ini diunggah oleh akun TikTok @video.humorku. Merekam detik-detik seorang anak yang sedang mengangkat jemuran, malah terjepit oleh sejemuran itu. Aduh, makanya hati-hati ya, Dek. Pengen ketawa tapi takut dosa nih. Okay, are you ready? Well, baby, put it on. Rock it, baby, just like that. Sih mau balapan ya, tapi apa daya ayamnya ngalangin jalan. Tuh si Ade sampai kepentok tiang begitu. Itu yang salah ayam apa yang balap ya? Jadi kasihan, pengen ketawa takut dosa maksudnya. Makanya kalau mau balapan cari lintasan yang luas ya, Dek. Akibat terlalu lama LDR, saking kangennya itu mau meluk sampai jatuh begitu. Terlihat sepasang sejoli yang sudah lama LDR akhirnya bertemu di sebuah bandara. Terlihat dalam video si ceweknya lari saking kangennya, pas mau meluk si cowoknya malah jatuh. Niatnya sih melepas rindu ya, ini malah nambah malu, mana diliatin banyak orang lagi. Anak diganggu emak nyeruduk. Ingat pepatah, jangan sesekali mengganggu seorang anak kalau gak mau emaknya yang bertindak. Pepatah ini berlaku pada si om yang satu ini nih. Terlihat dia sedang memegang seekor anak kambing. Merasa anaknya dalam ancaman, si induk langsung menyeruduk si om sampai tersungkur. Ingat ya om, the power of emak-emak. Makanya jangan macam-macam sama emak-emak ya. Akibat kelebihan beban. Nongkrong sama teman emang asik banget, seakan melupakan sejenak problem kehidupan. Tapi kalau sebapak ini bukan melupakan problem kayaknya, tapi malah nambah problem. Akibat kelebihan beban bangku yang ia duduki akhirnya terjungkal. Itu kayaknya yang berat bukan hanya beban ya pak ya, badan tapi beban hidup juga ya. Itulah beberapa kejadian lucu yang terekam kamera yang berhasil tim Sedang Viral rangkum. Saksikan terus Sedang Viral untuk update info menarik lainnya.